Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini aku mau mempersiapkan masakan buat nanti malam ya, teman-teman. Nah, ini aku beli labu kuning. Mau saya masak sama ini ya, sama ayam nanti. Nah, ini mau saya ambilin terus tak ini teman-teman, tapi kayaknya gitu lah. Mau saya jemur terus nanti bentar lagi kan pulang, mau saya bawa ke Indonesia ya. Emang sih di Indonesia banyak ya kayak gini, tapi kan harus beli teman-teman. Lalu ini kan gratis. Yeah. Angel. Ini nanti mau tak tanam di kebun kayak gitu loh teman-teman. Barangkali ada buahnya nanti banyak. Kan lumayan toh. Iya kan teman-teman. Ini kayaknya banyak yang kosong deh. Nah, ini kan yang keras-keras ini pasti bagus ini, teman-teman. Itu kemarin sudah ngambilin ya banyak ya, teman-teman. Yes. Angel iis. Aku itu emanan kayak gitu loh, teman-teman. Kalau ada kayak gini, pokoknya ada biji apa kayak gitu sekiranya bisa ditanam gitu, tak jemur teman-teman, mau saya bawa pulang kayak gitu. Ini banyak yang kopos kayaknya, yang ini yang kemarin itu bagus. Nah ya, ini seperti ini kan kopos, banyak yang kopos kan, cuman beberapa yang bagus. Yang bagus ini kelihatan teman-teman, mentes. Oh, kayak gini kan bagus. Iya. Yeah. Piye toh? Aku tadi siang itu tidur, mimpi kayak mau pulang kayak gitu loh teman-teman. Kayak sudah persiapan mau pulang. Wes saking ngendengi pikiranku kepengen pulang, kepengen ketemu keluarga kayak gitu loh teman-teman ya. Wes doain teman-teman, sambung doanya semoga lancar jaya. Nanti aku pulang enggak ada apa-apa. Selamat sampai tujuan. Dan sehat walafiat. Teman-teman juga saya doakan semoga teman-teman sehat, panjang umur, rezeki lancar, berkah barokah. Yang belum dapat jodoh segera dipertemukan jodohnya. Nah ya teman-teman, ini yang kemarin udah kering apa belum ya, karena biarin. Dan lumayan banyak ini nanti woh kabeh ditandur, woh kabeh lah yo akeh ta. Iya teman-teman. Wis. Yuk kita persiapan. Nah, ini ada gambar. Jadi belinya banyak sih teman-teman, tapi katanya bagus. Cuma buat besok katanya. Jadi tak paruh. Besok udah tanggal 20 kan. Sekarang tanggal 19 ya.
aku pulang kurang 2 bulan pulang sudah. Aku kangen banget sama ortu, sama anak, sama adik, sama ponakan, kayak gitu. Ponakanku udah yang paling kecil, belum pernah aku ketemu, itu umur 5 bulan mau 6 bulan ya teman-teman. Gemes. Teman-teman, ternyata ini kemarin memasak nenek aku ya, labunya sama nenek. Enak, aku senang. Oh iya, tadi ke pasar itu murah-murah loh teman-teman, sayurnya harganya. Ini tadi aku beli ini sama gambas ya. Tadi ini gambasnya saya bagi dua ya, yang separuh di kulkas itu cuma $10 teman-teman. Sama ini murah banget, tapi kalau di lain tempat kayak gitu, kalau ditimbang ini bisa $15 kayak ini satunya gitu. Mahal. Ini kemarin aku beli kacang dua, terus beli apa kemarin, beli sawi sipu itu, terus sama apa ya kemarin ya, oh sama cabai besar, itu cuma $12 teman-teman. Murah kan. Kemarin emang obral itu toko langgananku itu, apalagi kalau ke pasarnya sore pasti di obral teman-teman. Kelamaan ya kalau di sini ya teman-teman. Sini. Jam 6 belum masak nasi. Kan bentar. Aku tuh kan masakin nasinya itu jam ini ya teman-teman. Jam berapa? Jam 6. Karena apa? Karena majikanku ini lama banget. Masaknya itu 1 jam lebih. Tuh, kalau kayak gini kan cepat.
kuenya ini mecuk kayak gitu ya teman-teman. Terus kelihatan dagingnya ini kalau dipotong ini keras-keras kayak gitu. Makan lanjut terserah ya teman-teman. Aku beli sengaja beli sedikit biar cuman sekali makan kayak gitu loh, enggak apa-apa maksudnya enggak ada sisa.
Selesai teman-teman, aku mau micipin nenek dulu. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.